Baik, saudara-saudara, selamat siang. Ketemu kembali dengan mata kuliah studi observasi. Pada hari ini akan kita bahas bareng-bareng tentang ini. Apa? Ikonografi. Oke. Coba dicermati yang ada di depan itu. Ikonografi adalah ilmu yang mempelajari identifikasi. Ini papan tulis ini coba diidentifikasi. Ada warna putih, warna hitam, warna biru, ya. Jadi ciri-ciri dari sesuatu yang kamu lihat secara visual. Dua, deskripsi. Kalau kamu tahu ini ya apa ini jelas no. Dari sudut pandang apa saudara menjelaskan visual ini? Jelaskan saja. Interpretasi. Apa tadi interpretasi itu? Memberikan jawaban, memberikan laporan dari apa yang kita lihat. Tujuannya apa ikonografi? Coba kita cermati bareng-bareng. Mengurai. Jadi sing ngumpul dipisah-pisah no. Ya, sing mereka itu yang kelihatan utuh itu kita urai satu persatu. Kita urai itu kan berarti kita ya, kita pecahkan menjadi satu persatu. Menggolongkan. Wah, ini kelompok. Oleh karena itu ada mazhab ini Jawa Tengah Selatan, Jawa Tengah Utara, Jawa Timur sebelum Singosari, Jawa Timur setelah Singosari. Nah, ini kita golongkan, jadi nanti bisa kelihatan untuk menentukan mungkin periodisasi dan menjelaskan objek-objek visual dalam rangka memahami makna-makna. Jadi nanti kalau kamu semuanya sudah memahami salah satu ciri gitu aja, misalnya potongan kepala tapi hidungnya ke bawah wis hilang, hanya di atasnya sini aja, tapi di sini aja mata. Sudah jelas ini adalah patung dari ini kan mata, ini adalah trine netra. Mata ketiga. Yang punya mata ketiga siapa? Oh, berarti ini kalau enggak Ganesha adalah si Siwa. Ya sudah jelas. Sing duwe nyemuk loro itu toh. Yang punya hanya dua itu saja. Coba diperhatikan. Nah, ini yang orang-orang selalu mengatakan kalau ini kan memang diambil dari Prambanan ya. Ini istrinya dari Siwa. Ini istrinya dari Siwa. Atau yang sering disebut dengan Durga Mahisasura Mahardini. Durga Mahisasura Mahardini. Asura Andini. Jadi kalau Durga tidak pakai ini, enggak numpak kendaraan Siwa, Andini dikuak. Hati-hati. Kalau Durga ini dia masih tidak berpatma. Mengapa Durga tidak berpatma? Karena dia sudah dikutuk menjadi manusia raksasi. Yang di asana Padma itu adalah para dewa. Kalau bukan dewa enggak bisa asana Padma. Karena ini kan dia membuat kesalahan ya. Membuat kesalahan. Dengan kesalahannya itulah dia itu mampu menyelesaikan masalah di kayangan. Karena dia menyatu, mensaktikan dirinya dengan beberapa dewa. Jadi poliandri itu gak saiki tok, zaman dulu ini juga sudah melakukan poliandri. Dia mensaktikan, ya. Sakti itu berarti beristri atau bersuami. Jadi banyak suami itu menyebabkan dia memiliki kekuatan, akhirnya mampu menyelesaikan adanya seorang asura, raksasa kecil yang masuk ke dalam Andini, membuat geger kayangan, ya. Ternyata Andini dirasuki oleh Asura. Siapa wani RI 1 liwat Kediri ini polisi yang nyekel sapa? Ada berani polisi yang berani menghentikan mobilnya? Malah dicarikan jalan. Kendaraannya Dewa Siwa. Sapa sing wani nyekel? Dewa-dewa yang enggak berani semuanya. Ternyata di dalamnya dirasuki oleh Asura. Nah ini. Nanti diidentifikasi ya nanti ya. Nah, kalau agama Buddha, saudara ini yang perlu nanti kita perhatikan. Kalau Buddha itu sebenarnya hanya ada nanti di sini ada lima. Pantheon Buddha itu ada lima.
Kamu kemana saja melihat candi Buddha, patungnya ya hanya lima itu. Nah ini dia ini Buddha. Jadi melihat Buddha itu, patung Buddha itu di tengah itu mesti ini, ya, di utara mesti ini, di timur mesti ini, di selatan mesti ini, di barat mesti ini. Di situ aja, Borobudur segitu banyaknya patung Buddha, yang di tengah mesti satu. Yang Dharma, Cakra. Jadi kalau kamu nanti melihat patung Buddha, kapan hari kamu yang pada waktu kegiatan untuk pengenalan candi itu salah satunya ke Joko Bandung ya? Ya. Nah itu ya, karena pada waktu itu yang begini ya, yang turun ke bawah gini ya, tangannya ya, jadi itu nanti ada sendiri. Oh itu menghadap kemana? Karena pergeseran manusia bisa digeret ke sini, digeret ke sini, digeret ke sini, tetapi sebenarnya nanti kita bisa melihat ini, sikap tangan atau mudra. Kalau yang di timur ini, nah ini yang Joko Bandung, padahal itu kan menghadap ke barat, tapi sikap tangannya bumi separsa, nah, memberi kesaksian kepada bumi. Jadi untuk Buddha itu kalau semuanya sama nanti bentuknya sama, hanya yang membedakan adalah mudra. Apa? Jadi paling enak ngomong ya sikap tangan. Dari utara. Utara. Abaya mudra. Berarti menolak segala macam kejahatan, segala macam mara bahaya. Sikap menolak. Nah, ini yang sering kamu ngomong ya. Sering kamu ngomong apa-apa? Amitabha. Amitabha, gak gini Amitabha itu. Amitabha itu ada sikap semedi. Tapi kalau ketemu temennya, Amitabha, gak begini Amitabha itu, bagaimana sikap mudranya? Bagaimana sikap mudranya? Ayo dipraktekan. Lah, sikap semedi. Nah, ini yang selatan. Ratna Samba, sama apa? Nama Buddhanya Ratna Samba, sama. Mudranya Wara, memberi keberkahan, memberi kebajikan, memberi anugerah. Oke? Okay? Ini beberapa contoh dari ikonografi. Sekarang saya minta dibagi menjadi empat kelompok. Hitung satu. Dua, tiga, empat. Satu. Perhatikan semuanya, saudara mengidentifikasi, mengurai dari salah satu ikonografi candi Hindu. Anggap saja kamu sekarang itu pergi ke candi. Nanti candinya kamu buka di YouTube kamu. Satu, Siwa Mahaguru. Dua, Durga Mahisasura Mardini. Tiga, Ganesha. Empat, Siwa Mahaguru. Kalau tadi Siwa Mahadewa ya, maaf ya. Siwa Mahadewa, Siwa Mahaguru atau Agastya. Kamu identifikasi selengkap-lengkapnya, laporkan yang kamu lihat apa saja yang bisa kamu sampaikan. Selamat bekerja, waktunya 15 menit.
Jadi saudara, bermacam-macam patung tadi yang kamu lihat, mungkin dari beberapa yang kamu dapatkan itu berasal dari tempat yang berbeda. Beda. Tapi kamu bisa mengurai ini dan melaporkan dari ciri-ciri yang melekat dari Siwa Mahadewa. Yang pertama ini sudah jelas, bertangan empat. Masing-masing tangannya membawa senjata. Mulai dari Trisula, membawa Camara. Camara itu lambang setiap dewa itu resi. Dia membawa tasbih atau aksamala tasbih. Dia juga membawa gotri tasbih. Di lehernya ada hiasan ular kobra, dan ular itu selalu memberikan racun di lehernya Siwa. Oleh karena itu kalau kamu melihat Siwa dalam film-film itu yang visual itu, di sini masih ungu. Karena di sini penuh dengan racun. Karena setiap kali terus diberi racun oleh kobra itu. Yang kedua, Durga, kelompok Durga. Coba perhatikan. Mempunyai banyak tangan. Oke ya. Durga itu mulai bertangan 2 sampai 16. Dan semuanya memegang senjata. Semakin banyak tangannya, semakin banyak senjatanya, artinya semakin banyak dewa yang menjadi saktinya. Yang menjadi suaminya. Karena setiap dewa akan memberikan senjatanya kepada Durga. Oke, Durga, sudah. Kelompok Ganesha. Ini yang paling mudah, berkepala gajah, tubuhnya manusia. Ya, jadi nanti supaya berkepala gajah, tubuhnya manusia, itu adalah Ganesha. Terus tangannya memegang mangkok, satunya buku, pustaka, terus juga membawa kapak parasu. Kapak. Oleh karena itu Ganesha itu, mengapa dia membawa mangkok? Ini adalah menghirup musuh-musuhnya dewa. Semua kejahatan yang akan menghancurkan kayangan itu tidak henti-hentinya akan di bumi habiskan, akan dihabiskan atau dihancurkan oleh Ganesha. Yang keempat, Siwa Mahaguru atau Asagastya, kelompoknya. Memakai kain halus. Jadi dia pakai suri, lengkap. Jadi berbeda dengan yang lainnya hanya pakai suri tipis. Suri tipis, kalau Mahaguru ini lengkap, jubah, lengkap. Jadi ya, harus menunjukkan sikap PSH atau apa gitu ya. Kalau yang lainnya hanya ini. Ada yang bertanya? Yuk. Saya ingin bertanya, apakah atribut yang ada di tubuh sebuah benda itu mempengaruhi jenis tadi? Oke. Apakah atribut? Ya, atribut ya. Atribut yang melekat pada patung itu mempengaruhi cerita dari seorang patung itu sendiri. Jawabannya, iya. Kalau kamu melihat nanti atribut yang dipakai oleh patung ini berupa kapala-kapala tengkorak, ular, ya, dan lain sebagainya, dia harus di posisi tempat yang paling berbahaya. Kalau dia nanti posisinya di dalam candi, tempat yang sakral, dia akan menggunakan perhiasan-perhiasan yang indah. Seperti kamu kalau masuk ke dalam candi Prambanan itu, begitu masuk ke bilik utama, di situ sudah permadani yang digelar yang luar biasa, yang indahnya, dan berhiasan mutiara. Enggak menemukan di situ binatang-binatang jahat. Tetapi kalau kamu keluar, ya, di situ ada Siwa Mahakala, Siwa Nandiswara. Di situ menggambarkan atributnya yang dipakai medi yang menakutkan. Ada lagi? Kalau nggak ada, saudara, perhatikan. Semakin banyak kamu, semakin banyak kamu melihat dari ikonografi yang ada, dan semakin jeli kamu memperhatikan dan berani mencatat, akan memberikan wawasan kepada kamu yang seluas-luasnya. Setelah kamu mencatat seperti ini, baru nanti kita diskusikan apa fungsinya, apa maknanya, dan bagaimana. Itu dalam depresi. Tetapi yang paling utama kita adalah menemukan bendanya dulu, mencatat ciri-ciri yang melekat, kita urai, baru kemudian kita melakukan proses
identifikasi atau deskripsi. Paham ya? Oke. Mungkin sampai di sini pertemuan kita hari ini. Saya minta maaf. Terima kasih. Selamat sore.